Hai semua, Assalamualaikum. Baik, hari ini cikgu nak menunjukkan bagaimana langkah-langkah menjalankan eksperimen bagi subtopik 3.2 iaitu rintangan untuk fizik tingkatan 5 bab 3. Okey? Jadi hari ini eksperimen adalah untuk mengkaji hubungan antara arus dengan beza keupayaan bagi konduktor ohm, iaitu kita akan gunakan dawai konstanten, dan juga bagi konduktor bukan ohm iaitu kita akan gunakan mentol berfilamen. Okey, sekarang jom kita susun radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.12 dalam buku teks. Alright, so ini adalah susunan sebenar radas. Okey, iaitu pertama ada sel kering berukuran 1.5 volt setiap satunya. Kemudian terminal positifnya disambung kepada suis. Suis disambung kepada emitter, emitter disambung kepada dawai konstanten iaitu konduktor ohm yang kita gunakan hari ini. Seterusnya disambungkan kepada rheostat, rheostat disambung semula kepada sel kering. Okey, seterusnya kita ada voltmeter. Voltmeter disambung secara selari ya dengan dawai konstanten kita. Okey, yang mana yang lain tadi semua disambung secara bersiri. Okey, jom kita ambil bacaan yang pertama. Alright, untuk kita mulakan eksperimen, okey, pastilah kamu perlu tutup suis. Tutup suis ni adalah switched on lah sebenarnya kan. Alright, so bila disambungkan kamu dapati jarum emitter dan voltmeter sudah bergerak. Okey, so sekarang kita akan nak dapatkan bacaan 0.2 iaitu seperti dalam jadual yang telah disediakan. So kita akan manipulasikan arus kepada 1.2. Okey, so kamu gerakkan rheostat seperti ini. Okay, gerakkan sahaja, jalankan supaya kamu dapat tepat 0.2 ampere. Okey, kamu lihat di situ ada mirror kan, ada cermin. Okey, pada emitter ini. Okey, so caranya untuk kita pastikan mata kita berserenjang dengan alat pengukuran ini iaitu pointer pada emitter. Pastikan mata berserenjang iaitu dengan cara kita tak nampak image bagi pointer tersebut. Contoh kalau cikgu pergi ke kanan, kamu akan nampak kan dia punya image pointer tu. Ataupun kamu ke kiri, kamu ambil bacaan daripada kiri, kamu akan dapat image tu kan, sebenarnya salah lah, right? So kita nak pastikan kita mata kita berserenjang lah dengan tidak nampak sebarang image di belakang ataupun di dalam cermin tu. Okay, so sekarang macam ni, right? Tepat 0.2 ampere. Okay, baik, so seterusnya kita akan baca voltmeter. Sama juga, pastikan tak nampak image di belakang. Jadi, bila kita tak nampak image di belakang, okay, kita cuba kalau ke kanan sikit, oh, kita dah nampak. So, kita jangan bagi nampak. Alright, so kat situ. Bila dekat situ, kamu akan dapat macam dia lebih sedikit daripada 0.1 kan? 0.1. Cikgu gunakan skala di bawah ya. Skala di bawah. 0 hingga 5. Yang atas 0 hingga 15. Jadi cikgu ambil kat sini, cikgu boleh pilih. So cikgu ambil yang 5 volt lah. Right? So sebab tu cikgu baca skala yang bawah. Okay, so skala yang bawah itu setiap satu senggatan adalah 0.1. Okay, so kamu dapati macam dia terlebih sedikit, tetapi kita tak boleh assume kan, kita tak boleh buat assumption yang dia adalah 0.12 ke 1.5, tak boleh. Jadi kita ambil bacaan yang terdekat iaitu 0.1 lah kan. Okay, 0.1 volt. Seterusnya 0.3. Adjust rheostat sehingga kamu dapat bacaan tepat 0.3 ampere. Ok,
Okey, so tak nampak image di belakang, maka itu adalah bacaan yang paling tepat lah, 0.3 ampere. So kita baca voltmeter. Okey, so kita akan dapat tepat-tepat 0.2. Okey, catatkan dalam jadual. Sambung lagi. 0.4. Okey, so 0.4. Alright, so tepat kan? Tak nampak image di belakang. Okey, so baca bacaan voltmeter. Okey, so bacaan voltmeter kita nampak dia hampir dengan 0.3. Okey, jadi kita anggap dia sebagai 0.3 lah, sebab kita tak boleh cakap dia 0.29 ke apa, tak boleh. Jadi 0.3. Okey, seterusnya 0.5. Oops, minta lebih. Alright, okay. Baik, kena sabar. Okay, so kita dapat dia adalah, okay, bacaan berserenjang mata kita. So sedikit, alright. So 0.5. Kita baca voltmeter. Kita dapati bacaannya 0.123. 3 dia terlebih sikit, tapi kita terpaksa ambil bacaan 0.3 jugalah. Okey, so kita kena ambil bacaan 0.3. Seterusnya 0.6. Oops. Okey, so bacaan 0.6. Okey, seterusnya bacaan voltmeter kita adalah, alright, 0.4. Okey, sekarang cikgu akan gunakan konduktor bukan ohm, iaitu mentol berfilamen. Alright, so ini adalah mentolnya. Okey, baik, sekarang cikgu akan mulakan, iaitu tutup suis. So kamu dapati ada pergerakan jarum pada ammeter dan voltmeter. Okey, jadi seperti di dalam jadual, okey, bahagian B, arus yang pertama kita perlu uji ialah 0.14. Okey, so untuk 0.14, okey, setiap satu senggatan ialah 0.02, kan? 0.2 bagi 10. Jadi, tengah-tengah itu adalah 0.1. Jadi, di situ 0.12. Kita nak 1.2 ke 1.4? Alright, 1.4. So, kita tambah lagi. Okey, 0.14. Okey. Alright, tak good. Tak clear, alright. So, ini adalah 0.12 ampere. Okay, 0.12 ampere, berapakah bacaan voltmeter? Okay, voltmeter bacaannya adalah, okay, tak berapa clear. Okay, dia adalah 0.4 kan, sebab dia tak dia 0.4 lebih sedikit. Tapi kita consider sebagai 0.4 lah. Okey. So itu adalah bacaan pertama. Seterusnya 0.16. Okey, perubahannya ada sedikit sahaja. 0.16. Okey. Pastikan tak nampak image. Alright, tepat kan? 0.12, 1.4, 1.16. Okey, tepat. Okey. Jadi kita baca voltmeter. Kita dapati dia adalah 0.6. Betul ke? 0.6. Okey, pastikan ya kamu adjust mata kamu supaya berserenjang. Jadi 0.6 lah, dia sebenarnya lebih sedikit. So kita consider sebagai 0.6. Sambung 0.18. 1.2, 1.4, 1.6, 1.8. Nampak dia punya image. So kita tengok sini. Alright, so betul eh, 0.18. 0.18. Bacaan voltmeter adalah, okay, gambar tak clear. Okey, dia adalah 0.9, betul kan? 0.9 volt, okey? Alright.
Seterusnya 0.20 ampere. Okey, pastikan. Okey, tepat ya. Okey, so berapa bacaan voltmeter? Alright, 1.1. Betul? 1.1. Seterusnya ialah 0.22. Okey. Boleh ya? 0.22 bacaan voltmeter. 1.3. Betul ke? 1.1, 1.2, 1.3. Okey. Okey, so kita dapati ini adalah data yang kita perolehi. Okey, so nanti kita akan plotkan graf untuk kita lihat bagaimanakah analisis data yang diperolehi daripada graf.